Assalamualaikum guys. Malam ini saya ada kelas pidato. Jadi saya nak bawa anda ikut kelas bersama dengan saya. Oh, terlalu dekat pula. Ini tempat dia. Ini tempat dia. Ini Pelita Commercial di Genesis Co-working space. Genesis co-working space. Tingkat 2. Ini tempat dia. Terus jambu. From Miri. Ya Rabbi. Boleh lupa subscribe channelnya. This is where our class is. Okay. We are in the facility of Genesis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. HMM. Dah. Amboi. Ya. Hai ketua kelas. Hai. Masa ini anda hanya perlu memandang penonton secara umum. Pemidato mungkin mengelak daripada melihat penonton kerana mereka kurang yakin dan merasa takut. Sebenarnya anda tidak perlu takut. Penonton telah mengorbankan masa mereka untuk menghadiri ceramah dan mendengar anda sebagai pemidato. Mereka mahu anda berjaya, bukan gagal. Pandanglah mereka dan anda akan menyedari bahawa mesranya mereka, melainkan jika anda berada dalam keadaan bermaksud kawan anda. Ia juga akan membantu jika anda mendapati beberapa wajah yang mesra untuk dipandang dari semasa ke semasa untuk memberikan anda dorongan dan keberanian untuk meneruskan ucapan lebih hebat daripada mereka. Satu cara ialah bayangkan bahawa semua orang telah kejam. Saya tidak menyesalkan diri semua berhutang wang dengan anda. Gunakan apa sahaja yang berhasil dengan anda. Sekiranya anda rabun dan memakai cermata, anda harus memakai cermata anda. Ini di sini, ia mungkin kelihatan janggal, tapi sebenarnya tidak. Namun pemidato yang kurang berpengalaman membuat kesilapan dengan tidak akan membantu anda untuk pulih adalah lebih baik untuk menjadi lebih serius. Bertenang dan teruskan dengan ucapan anda. Walau senyum semasa ucapan, ya, anda boleh dan harus senyum untuk menyampaikan bahawa anda adalah seorang yang mesra. Walau bagaimanapun, macam Assalamualaikum. Ini si kena dengan konteks konten ayat dah. Terdapat dua pandangan mengenai penguasaan bahasa dalam pengucapan awam. Pada satu pihak, mereka percaya ia sangat penting sehingga menyamakan ucapan yang bagus dengan kemahiran bahasa yang hebat. Penting. Tetapi ia sangat penting pada suatu tahap, terutama jika anda ingin berucap dengan pendengar yang berpelajaran. 80%. Ini kerana anda 80%. 80%, 80%. Hanya kerana ianya berbaloi. Sedarilah kesilapan yang sering anda buat. Rujuklah orang yang pandai dalam bahasa berkenaan. 8 tata bahasa yang lazim. Nombor 1, penggunaan imbuhan. Ber, me, pe, per, ter, di, ke, an, i. Gandum. Menyanyi. Bukan menyanyi. Nombor 2, sebutan K, T dan P. Menyebut R secara berlebih-lebihan. Sebutan R tetapi berpada-padalah. Piawai yang diiktiraf pada masa ini.
Di Malaysia Timur, Singapura dan Indonesia, sebutan baku lebih meluas digunakan di mana A di hujung perkataan masih. Yang Mulia Tuan Pengerusi Majlis, barisan panel hakim yang arif dan berpaksikan keadilan, hadirat yang saya hormati sekalian. Salam Satu Malaysia diucapkan. Junjungan rahmat dipanjatkan capai di mana saja kita berada dengan bermodalkan telefon selular yang memiliki rangkaian internet. Dunia informasi tanpa batas. Video-video aneh yang bersifat terlampau dapat mempengaruhi jiwa dan kepribadian remaja itu sendiri, sehingga mereka terpengaruh dan mengganggu dalam mencari sumber informasi dan ilmu pengetahuan berbanding remaja yang hanya duduk diam di depan meja dan mendengar guru mengajar. Tidak dinafikan, internet mampu menjadi kita. Selaku remaja, kita semua harus dapat menguasai teknologi yang sedang berlari kencang pada era ini, kerana dengan demikian kita pun akan ikut berlari menongkah masa. Akhirnya berpisah, diizin Tuhan bersua lagi. Sekian, terima kasih. Berapa minit? 4 menit 41. Macam panjang. Yalah, aksinya kurang. Okay, basically lebih kurang lah yang penuh lah. Ada kesimpulan, cumanya saya ada action. Introduction. Okay. Just be in the middle of the lubang. Lagu lo. Betul lah lagunya. Bagus lah. Okay. Kita mulakan. Dah tekan? Tadi dah. Si, minit ya, dah tekan. Salah, belum. Awak cakap, saya tekan. Sekejap lah. Aisyah, Maira, slow down the volume. Umi nak cakap dulu boleh? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih kepada hadirin dan hadirat yang sudi menghadirkan diri dalam kelas pengucapan awam hari ini. Sebelum itu, saya nak perkenalkan diri saya. Nama saya ialah Nurul Lisa bin Poli. Boleh dipanggil sebagai Madam Lisa, merupakan salah seorang pelajar di dalam kelas pengucapan awam. Hari ini, tanpa nak melengahkan masa lagi, saya akan kongsikan salah satu kaedah yang penting untuk dititik beratkan supaya pengucapan awam kita jadi lebih berkesan. Apakah ia? Iaitu antara teknik yang dikenali sebagai pandang hadirin. Apakah yang dimaksudkan dengan pandang hadirin? Jelas sama sekali maksudnya di sini, kita menggunakan mata kita untuk kita melihat siapa yang berada di hadapan kita, siapa yang menonton, siapa yang bersama dengan kita pada ketik. Difahami juga, pengucapan awam merupakan salah satu proses yang turut berkaitan dengan komunikasi. Kenapa? Kita faham komunikasi merupakan satu proses di mana menyampaikan maklumat, idea daripada satu orang kepada satu orang yang lain. Proses inilah yang dikenalikan sebagai komunikasi, di mana kita kaitkan juga dengan pengucapan awam. Iaitu, sebagai contoh saya yang dihadapan, menyampaikan message, idea, maklumat kepada anda yang ada di hadapan saya. So, jelas nak mengatakan bahawa pengucapan awam juga merupakan proses dalam komunikasi. Tetapi, bagaimana nak membantu komunikasi itu menjadi berkesan? Ataupun dengan erti kata lain, pengucapan awam itu menjadi lebih berkesan. Iaitu berbalik pada topik hari ini, kaedah ataupun teknik untuk pengucapan awam yang berkesan, pandang hadirin. Menurut kajian Albert Mehrabian, dia telah membuat satu kajian berkaitan dengan komunikasi. Ada 3 perkara yang sangat mempengaruhi bagaimana berlakunya komunikasi berkesan.
ialah verbal. Yang kedua ialah vokal. Yang ketiga ialah visual. Jika saya nak terangkan satu-satu dengan mudah, contoh yang paling senang. Vokal, verbal ialah apa yang saya lontarkan. Macam sekarang. Vokal, penggunaan intonasi suara. Dan visual, apa yang saya tunjukkan dan juga apa yang kita nampak. So itu merupakan tiga perkara yang sangat mempengaruhi dalam komunikasi pesan. So kita, maka kita kaitkannya dengan pengucapan awal. Pesan itu pandang hadirin. Di mana dengan kita melihat hadirin, pertama sekali kita hormati pendengar dengan memandang mereka. Di mana saat itu kita akan membina satu hubungan kepercayaan antara kita sebagai penyampai dan pendengar sebagai pendengar. Maka mudahlah untuk melakukan lagi proses pengucapan awam tersebut. Walau bagaimanapun, kerap kali banyak terjadi kesalahan sewaktu proses pengucapan awam. Bagaimana kesalahan ini boleh hadir? Ia hadir disebabkan oleh satu perkara, persepsi ataupun dengan kata lain pemikiran. Sebagai contoh, apabila saya berada di hadapan ataupun tuan-tuan perempuan di hadapan, akan memikirkan, apa yang orang akan fikir tentang aku? Mesti kamu fikir aku begini-begini. Pemikiran yang pertama, pemikiran yang tidak rasional. Sedangkan perkara itu belum berlaku. Pemikiran yang lain, ya apa yang aku sampaikan ni? Mereka faham tak? Malah ada juga pemikiran yang lain, pemikiran yang ketiga sebagai contoh. Macam mana kalau aku salah bagi tahu? Macam mana kalau aku salah cakap? So, pemikiran beginilah yang menghalang daripada hadirnya satu proses pengucapan awal yang berkesan dan membuat satu batas dan halangan daripada penyampai untuk pandang hadirin. Sebab terlalu banyak yang berlaku dalam pemikiran menyebabkan individu yang mengucap itu melihat di tempat lain, melihat-lihat pandangan mata, tidak melihat tempat kepada hadirin. Ada yang pandang atas, ada yang pandang bawah, ada yang kadang-kadang pandang seperti tembus dewan. Ini kerana dalam kepala dia tengah menghafal ayat-ayat ataupun tulis-tulisan yang telah dia nak cuba sampaikan. Oleh itu, boleh dikatakan di sini pandang hadirin merupakan salah satu teknik yang permulaan sangat berkesan. So, apa yang patut nak dilakukan supaya kita boleh memandang hadirin? Yang pertama, kita cari individu yang kita percaya. Yang kedua juga yang kita boleh lakukan ialah datang awal. Kita beramah mesra dengan peserta lain, dengan mereka yang datang supaya kita jadi lebih mesra dan tidak ada rasa kekok. Dan yang ketiga, paling berkesan, dengan kita menganggap kita yang pakar dan arif apa yang kita akan sampaikan. Apabila benda ini hadir, insyaAllah kita akan jadi lebih yakin pada hadapan, percaya dengan kemampuan dan kebolehan diri, maka pengucapan awam itu akan lebih berkesan. Oleh itu, dari mata turun ke hati, dari hati akan memproses lagi apa yang tak difahami supaya apa yang disampaikan akan memberi manfaat kepada orang lain. Assalamualaikum dan selamat. 6 minutes. 6 minit. Jun. Jaga. Alhamdulillah. 1, 2, 3 ya, 6 minit. 6 minit. Alhamdulillah. Loceng pertama 4 minit, loceng kedua 5 minit, dan loceng ketiga 6 minit. Berdiri di tengah-tengah antara dua meja. Belum. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan pengerusi majlis yang berbahagia, Tuan Karish Fadilah selaku kita punya jurulatih pada malam ini yang berusaha urus setia, dan hadirin yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan. Sebelum saya menguraskan saya punya tajuk pada malam ini, izinkan saya memberi pantun sebarang dua kerat.
gemetar. Anda menunjukkan kepada pendengar bahawa anda sedang gemetar. Kerana seorang pemidato jika berada di hadapan, jika dia ketawa kecil, dia sebenarnya berasa kosong dan tidak tahu apa yang dia ingin sampaikan di hadapan. Sebab itulah dia ketawa kecil. Walau bagaimanapun, selalunya pemidato di hadapan dia ketawa kecil, selalunya kerana dia ingin mengurangkan rasa gemetar dan berasa gemetar, dan salah satu cara untuk meneruskan ucapan tersebut. Sebenarnya ketawa kecil tidak akan membantu anda bertenang, tidak akan membantu anda bertenang. Sebaliknya, anda haruslah mengambil sedikit masa untuk bertenang dan teruskan dengan ucapan walau apa pun yang terjadi. Segelintir pemidato wanita menganggap ketawa kecil di hadapan berasa comel. Sebenarnya, ketawa kecil ini jika anda berada di hadapan, ia tidaklah nampak comel. Tapi sebenarnya jika pendengar dia boleh menilai anda, anda sebenarnya menunjukkan anda adalah seseorang yang tidak berpengalaman dan tidak mampu melakukan sesuatu kerja dengan berkebolehan. Saya pasti anda tidak mahu dianggap sebegitu. Aku macam cool. Ketawa kecil dan tersenyum adalah sesuatu yang berbeza. Rumusan. Dengan itu saya merumuskan, okay? Jika ingin menjadi seorang pemidato yang berkebolehan, elakkan diri dari ketawa kecil. Ini adalah kerana dengan ketawa kecil anda memberitahu bahawa anda gemetar. Dengan ini saya menutup ucapan saya dengan satu lagi pantun. Limau manis, limau kasturi, disusun cantik di dalam kotak. Senyum-senyum seorang diri, bukan tujuan memikat awam. Ya, terima kasih. 5 minit. Ya, nervous lah, masih nervous. Sangat banyak nervous masih. Nervous sebab si prepare. Tadi bikin tesa cantik. Oh. Taman kita masih, Arya dah buka nak. Arya tu lah tutup pagi. Kayak banyak baca dia lah. Banyak baca. Bila kita banyak membaca, tanya, makin nervous kita. Sebenarnya langkah orang juga sebenarnya. Ada orang jenis yang berucap spontaneous. Macam kami, spontaneous. Sikit pun, kami faham flow, boleh. Tapi itu tak, kami cuba nak hafal balik, ingat balik apa yang kami tulis, ya kami jadi si sampai. Sebab kami jadi si spontan. Tapi ada jenis yang memang mau bacanya, memang kata orang nak apa tu tulis tu kan, yang mesti tulis, buat dia dapat. So kita kena carilah, what is your way lah. Ada orang yang memangnya mau banyak bergerak ataupun pegang barang. Try your best. Mendapat satu ucapan yang hebat atau
yang terbaik. Salah satu tips dia adalah penggunaan tata bahasa dan sebutan yang jelas. Terdapat dua pandangan yang kita lihat dekat sini, yaitu salah satu bagi pihak yang pertama menyatakan satu ucapan yang hebat ataupun yang terbaik adalah ucapan yang disampaikan dan yang disampaikan mengikut tajuk. Ada salah satu pihak lagi menyatakan satu ucapan yang hebat dan terbaik adalah merupakan menggunakan tata bahasa dan penggunaan bahasa yang betul. Apa kata kita mencari jalan tengah, yaitu kita membetulkan penggunaan tata bahasa itu sebanyak 20% untuk mendapat satu ucapan dan anggapan daripada hadirin 80% ucapan yang bagus. Contohnya sebutan tata bahasa, sebutan kesilapan yang lazim yang diucapkan oleh pengucapan oleh seorang yang berucap di hadapan ini adalah kesilapan tata bahasa. Contohnya kesilapan tata bahasa yaitu mengganggu ataupun mengganggu, itu adalah salah satu kesilapan yang sering berlaku bagi seorang yang berucap di hadapan. Selain itu juga, orang yang berucap di hadapan juga kadang-kadang menggunakan tata bahasa yang tidak betul. Kesilapan tata bahasa yang betul seperti saya melarikan diri untuk mendapatkan bola itu, sedangkan dia hendaklah menggunakan perkataan saya berlari untuk mendapatkan bola itu. Itu adalah salah satu kesilapan dia. Dan kesilapan selain daripada kesilapan tata bahasa, terdapat juga bagi seorang pengucapan awam ini, dia sering silap dalam kesilapan sebutan. Contoh kesilapan sebutan biasanya ia berlaku kepada yang merujuk kepada seseorang yang berasal daripada negara, daripada tempat dia lahir. Contohnya penduduk asal Terengganu, dia akan merujuk perkataan yang banyak dia sebut. Contoh dia makan, minum, dia akan ada G, penggunaan G di bahagian belakang. Manakala kalau kita, manakala di bahagian Sarawak pula, kita kebanyakannya menggunakan sebutan kita lebih kepada K, kenapa kan? Jadi dia terbiasa dengan sebutan merujuk kepada tempat kelahiran. Rumusan yang saya dapat dekat sini adalah satu ucapan yang hebat biasanya hendaklah seorang itu meneliti dan mengetahui apa yang hendak dia ucapkan, dan dia hendaklah lebih banyakkan membaca dan mendengar. Selain tambahan-tambahan pula, dia hendaklah belajar dengan orang yang ingin lebih tahu tentang bahasa dan sebutan di sesuatu negara tersebut. Kesimpulannya, kita sebagai seorang pengucap awam yang terbaik, dia adalah satu menggunakan sebutan dan tata bahasa yang betul. Itu sahaja. Sekian. Terima kasih.
5 minit 25 saat. Ya, stop mumus tu bila 4 minit ke stop. Empat minit nyanyi terus mengumus. First bell. Oh, tapi dia second bell lagi. Tanya pun lagi mengumus lagi. Mengumus lagi. Ulang-ulangan. Dua kali mengumus. Mengumusan yang mula. Conventional. Macam tulis-tulis terus-tulis. Cakap mek spontan. Macam kita, mungkin kita ada sudah pandai kalau spontan. Yang mau praktikannya tekan timer. Dia ingat nanya buat videonya. Videonya jalan tak? Jalan. Oh. Okay. Tekan timer je kah? Stopwatch. Oh, yang sik kita dulu deh. Ingat kita dulu. Nervous. Bangau, oh bangau. Mengapa engkau apa dek? Nervous. Apa dia lirik kau? Kurus. Kenapa engkau kurus? Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Penjaga masa yang tepat pada waktunya. Panel-panel hakim yang adil lagi bijaksana, serta hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ikhlas dari saya hari ini, saya ingin menyampaikan tajuk pidato yang berjudul pengucapan awam. Apakah cara-cara untuk mengatasi kelemahan? Tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kecil. Biasa kita nampak bila seseorang bercakap di hadapan ataupun di khalayak ramai, kita sebagai penonton akan mengatakan dalam hati kecil kita, "Alah, saya boleh buat lebih baik daripada ini." Ini yang biasa kita rasa. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya anda berada di tempat saya sekarang ini, bukannya senang, indah kabar dari lupa. Jadi pengucapan awam sebagai satu topik besar yang harus kita selami supaya kita dapat berucap dengan lebih baik, penyampaian yang lebih khusus, yang lebih sampai kepada pendengar-pendengar yang berada di depan kita. Terdapat banyak kriteria-kriteria yang akan menyebabkan kita lemah ataupun tak fokus dalam kita punya pengucapan. Saya beri anda satu contoh, yaitu membaca skrip. Saya pernah berada dalam satu situasi yang mana saya diminta untuk menjadi pengacara majlis, dan bersama dengan seseorang lagi, dan kawan saya yang seorang itu menyediakan skrip untuk kami baca. Tuan-tuan dan puan-puan, saya menjadi semakin gemetar, semakin takut. Saya menjadi kurang fokus kerana saya tidak dapat membaca skrip itu dengan baik. Jadi itu adalah kaedah untuk kita buang kelemahan-kelemahan dalam
pengucapan awam, yaitu skrip. Elakkan menggunakan skrip. Buang skrip. Bercakaplah dari hati ke hati. Seterusnya, apabila anda berucap, satu perkara yang kita perlu tingkatkan adalah penggunaan tangan. Sama ada kita nak berdiri tegak. Sekiranya saya bercakap berdiri tegak macam ni, saya sudah menjadi macam seorang polis atau tentera. Dan yang tak baiknya adalah mungkin kebuncitan perut saya semakin menonjol. Jadi kita elakkan fokus orang terhadap kita sebegitu rupa kita gerakkan. Pertingkatkan setiap pergerakan kita mengikut alunan ataupun apa yang kita ucapkan. Yang ketiga pula, kaedahnya adalah berdiri tegak. Berdiri tegak. Apa kata kalau kita berdiri? Singin. Apa kata kalau kita membongkok sikit? Apa yang akan berlaku adalah orang tidak akan dapat mendengar apa yang kita nak sampaikan dengan elok. Malahan mereka akan lebih fokus terhadap apa yang berlaku, apa yang anda lakukan dari segi gerak. Kuatkan suara. Ini adalah salah satu taktik yang akan memberikan pengucapan awam anda baik. Kerana apabila anda tingkatkan suara, sudah tentu orang yang di hadapan anda akan tersentak untuk mendengar. Seterusnya adalah membuang penongkat kata. Ini bukan senang nak dilakukan. Nak buang E, nak buang A, nak buang U ni. Jadi seperti mana yang diajar oleh guru kita di yang datang dari Semenanjung, dia mengucurkan kita untuk membawakan lagu Bangau O Bangau. Dari situ kita boleh mempertingkatkan ucapan. Yang keenam pula yang telah diberitahu tadi adalah mengenai pandang hadirin. Ini adalah dari segi pandangan mata kita, sama ada kita dapat tidak memberikan tumpuan kepada orang-orang di hadapan kita. Elak ketawa kecil, ketawa-ketawa yang akan mengakibatkan orang tak fokus ataupun hilang daya tarikan terhadap kita punya pengucapan. Dan juga peduli bahasa. Peduli bahasa sangat penting kerana ia adalah menggambarkan bahawa anda tahu apa yang anda lakukan. Jadi sebagai rumusan pada minit yang ke-8 ini, saya ingin nak memberitahu tuan-tuan dan puan-puan bahawa pengucapan awam boleh dipelajari, ianya bukan datang daripada lahir. InsyaAllah sama-sama kita pertingkatkan. Itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. 7 minit tu 7 saat. Ha? Yang minit ke 8 lah. Oh. Ah, 7 minit 20 saat. Ya, terima kasih. Bye bye. Selamat malam. Balik, mau balik. Okay guys, itu tadi selesai kelas kita pada malam ini di Kelab Pidato Perdana. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi di kelas yang akan datang 2 minggu seterusnya. Roger and I. Thank you.